Sementara itu, Kementerian Kesehatan masih mendeteksi varian virus corona dari puluhan spesimen warga negara India yang dinyatakan positif COVID-19 saat masuk ke tanah air. Diketahui, selama April lalu ada 26 temuan kasus positif COVID-19, di mana 24 orang merupakan warga negara India dan 2 diantaranya adalah WNI. Kementerian Kesehatan merilis kasus varian virus corona baru pada pelaku perjalanan dari India berdasarkan data periode 28 Desember 2020 hingga 25 April 2021. Terdapat 49 orang dari total 59 kasus positif COVID-19 telah dilakukan pengambilan sampling spesimen, termasuk 10 diantaranya adalah warga negara Indonesia yang datang dari India. Hasilnya terdapat 26 orang dinyatakan positif dan sudah diambil spesimen untuk pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS untuk mendeteksi varian virus corona. Ke-26 kasus positif ini merupakan kasus COVID-19 tanpa gejala dan dalam proses perawatan di rumah sakit rujukan. Saat ini kondisinya sudah semakin baik dan dalam menunggu proses pemeriksaan PCR swab kedua. Sementara yang memiliki gejala ini masih ada yang mengeluhkan batuk ya, dan tetapi sudah lebih berkurang dibandingkan di awal sebelumnya. Siti menambahkan pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari 26 spesimen yang positif maupun spesimen yang menjadi sampel pada periode sebelumnya. Seperti diketahui, sebaran kasus varian virus corona baru di Indonesia antara lain varian jenis B1617 dari India, ada di Kepulauan Riau 1 kasus dan DKI Jakarta 1 kasus. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.